In here, bro. Hey, welcome. Kurang lebih. Ya. Reunion. Gue tuh ngapa? Kamu ngomong gitu sih? Iya. Yes. Ada D-nya atau enggak? Oh, iya. The reunion. Atau nggak pakai the? Enggak. Reunion. Tapi reunion doang. Ini kan band kita ya. Iya, iya. The reunion. Reunion apa killing me reunion? Reunion. Reunion. Betul. Iya, di itunya apa? Kalau Instagramnya killing me reunion. Nah. Tapi oke oke. Kalau gue tarik. Logo. Logo. Pre-2 reunion. Bacanya? Reunion. Oke. Okay. Kenapa reunion sih? Kenapa nggak killing di reunion? Nggak jelas lu. Nah, gue harus berpikir sebagai orang yang nggak tahu. Padahal gue tahu. Okay. Gue mau tahu aja. Gak mungkin lu nggak tahu, Nat. Gue emang nggak. Gue tahu. Gue dipaksa untuk nggak tahu. Biar seru gitu. Oke. Kenapa banyak orang ngomong kenapa jadi reunion gitu loh? Kenapa nggak killing di reunion? Lu kan tokoh-tokohnya gitu. Kenapa? Ada cerita apa? Ya emang pengen menanggalkan aja nggak? Kenapa? Karena kita nggak suka. Nggak, kenapa? Kenapa? Nggak, gue tapi serius, kenapa? Nggak, maksudnya... Move on, man. Iya, maksudnya... Emang kenapa? Tapi Killing Me itu ya, sebuah brand yang sangat besar. Iya dong. Lo mengakuin nggak? Iya. Oke, okay. Kenapa lo nggak pakai Killing Me? Band, bukan brand. Ya, band. Ya, band dan brand. Ya, kan? Brand. Kenapa nggak Killing Me Reunion? Kenapa ya, Reunion? Masih ada juga. Masih ada sih. Masih ada. Di Instagram. Oke. Okay. Tapi kan Killing Me-nya juga ganti menjadi Kilms. Kenapa kirimin saya tuh jadi hilang? We don't like the name. Why me? Kenapa why? Tapi tapi kan zaman dulu itu sebenarnya yang bikin kirimin saya itu lu pada kan? Bukan. Oh, bukan. Gimana? Cerita dong. Random. Siapa sih yang bikin kirimin saya? Drummer dulu. Drama. Killing Inside. Yeah. Waktu itu kan jadi gua orang terakhir yang join sama lu pada gitu. Terus semua emang udah nongkrong sejak lama gitu, bareng. Kan, nongkrong bareng gitu. Oke. Okay. Terus ya kan dari awal gua nggak ngerti gimana ceritanya. Pokoknya gua taunya ini band namanya emang Killing Inside. Raka yang tahu. Kok gue? Iya kan? Ya kalau gue cuman dikasih saran aja sama drummer kita dulu. Oke. Okay. Killing Me Inside. Gimana sih pencarian namanya? Gue nggak tahu. Nah ini kan gue nggak tahu juga. Iya. Gue juga nggak tahu. Kamu nggak tahu. Karena lu setongrongan rumah dekat. Tapi gue nggak pernah tahu tiba-tiba Killing Me Inside gitu. Itu dari siapa? Drummer lu. Drummer kita dulu. Drummer gua dong. Karena temen lo. Temen gue. Oke, okay. Killing Me Inside. Yeah. Oke, okay, mas gue after all kenapa jadi reunion? Emang nama itu milik siapa? Nama Killing Me Inside. Iya. Nama itu milik banyak orang sih. Loh kenapa lo? Enggak dong. Cuman misalnya kita pun itu nggak suka, nggak pengen aja. Lu mau nggak suka? Ya emang nggak suka juga sih. Kenapa? Bukan nggak suka karena apanya ya, cuman dari segi nama. Lu malu? Maksudnya Killing Me kan kayaknya kenapa? Secara filosofikal kurang, maksudnya. Oh, tapi lu gede gitu di Killing Me Inside dulu. Iya. Justru orang tahu Sangar Raka awal Killing Me Inside gitu. Tormented. Legend. Ya kan? Kok lu tiba-tiba malu? Bang, Tormen bang. Bukan malu. Apa? Kalau dulu kan ikut aja ya gue ya. Nah. Udah dikasih nama ya udah. Oke, okay, Killing Inside nih gitu. Okay. Tapi, oke, terus. Oke, okay, coba kalau dari point of view Raka. Lu kan dulu harusnya bangga dong. Apa? Dulu? Killing Inside. Bang.
Justru jangan-jangan kalau nggak ada Killing Me Inside, nggak ada Viera. Bisa jadi. Benar bisa jadi. Ya. Kenapa? Nggak ada Viera, tapi mungkin gue ada Viera. Lu nggak ada Viera? Ya. Oke, okay. Tapi kenapa lu sekarang, ah kurang gitu. Malu gue. Maksudnya secara nama aja sih. Ya kenapa? Gak suka. Nah maksudnya gak baik gitu loh. Maksudnya gak baik. Konotasi gak baik itu apa? Ya killing me. Ya kan berarti kan artinya bunuh gue. Dari kan? Dalam. Iya. Lu kerasa terbunuh? Bukan kerasa. Okay. Cuma kayaknya kayaknya gak edgy gitu. Kurang. Gak masa kini. Bukan gak masa kini juga. Oke okay. Ya. Kenapa? Cuma waktu itu fan-fan aja gitu. Waktu itu fine. Cuma fan-fan aja. Iya ya. Makin, tapi makin... pas waktu itu lo ngejalanin di Killing Me Inside itu lo berasa ngentutnya dia namanya gini lah. Dulu sih enggak ya, dulu enggak. Kenapa? Karena dulu keren. Karena dulu kayaknya oke-oke aja gitu. Killing Me Inside, oke. Berarti sekarang enggak oke? Kalau sekarang enggak sih. Kenapa? Enggak, kenapa lo mengganti Reunion? Ini Killing Me yang mana sih? Killing Me kita dong. Oh kita. Kenapa menjadi Killing Me Reunion terus tiba-tiba lo ubah menjadi Reunion? Bukan gue yang ubah ya, kita ya. Iya, enggak, gue pengen dapet point of view lo kenapa. Karena kita enggak mau dengan nama Killing Me lagi. Kenapa? Jadi, malu? Bukan malu. Jelek. Gak keci. Kayaknya enggak cerah aja. Dark. Iya, terlalu dark. Terlalu itu dark. Lo, lu San? Ya gue pinjem kata-kata lo berarti, kureng sih emang. Kureng? Kureng. Padahal itu membesarkan nama lo. Iya, I know. Kenapa? Tapi kan udah gue tinggalin juga. Dengan Dewi Askin lo. Iya. Tapi kenapa gak pake Killing Me Reunion? Kacau Lusan. Jadi gue anjing. Enggak, tahan lu. Kacau deh Lusan. Enggak. Kenapa? Menurut lu Killing Me Reunion kenapa? Bukan, emang. Kenapa emang, jadi Reunion? Udah gitu RE titik 2 lagi. Ya bagus emang. Okay. Bagus. Kita waktu itu kan bikin nama itu. Hmm? Namanya apa nih ya? Iya gitu, bener-bener. Ya, ya udah. Kita reunion. Udah ada Killing Me Inside Reunion waktu itu. Ya reunion tuh lebih catchy dan kedengarannya sounds catchy dan bagus dan aja baik sih. Aja gitu. Oke. Okay. Bagus. Dan bagus. Kenapa mereka juga menanggalkan nama Killing Me Inside jadi Kills? Maksud gua kenapa Killing Me Inside tuh hilang? Berarti hilang. Ini kok dia jadi bahas ke mereka sih? Enggak, maksud gua gini, berarti Killing Me Inside tuh hilang. Ya enggak tahu lah. Menurut gua masih ada legasinya, gua bilang masih ada sampai sekarang juga masih okay. Ada. Oke, okay, berarti soal kepemilikan itu punya siapa? Gua enggak tahu. Tahu deh. Kita lu harus tahu orang lain punya band-nya sekarang. Lu bikin lagu home. Lu bikin lagu home for reunion. Lu kalau manggung buatin lagu tentang mati suicide. I mean it's Killing Me Inside tetap. Iya, kita dulu di Killing Me Inside. Terus episode pertama gitu kan. Oke. Okay. Terus ya udah sekarang semuanya kita udah move on. Move on. Mereka juga udah move on. Iya dong. Oke. Okay. Kenapa? Maksud gue kenapa lu gak ngajak salah satu dari mereka? Jadi gue. Ya lu dong. Kenapa lu gak ngajak temen lu? Udah, gue udah ngomong. Oke, okay, dan gak mau? Bukan, lu yang ngomong terus dibilang gak mau. Gak ngomong. Lempar-lemparan. Oke, okay, lu juga enggak ya? Lu maksud gue, apa? Kenapa reuni jadi cuma bertiga? Orang kan taunya berempat. Malah berlima sama Rendot. Kalau full team ya berlima. Iya dong. Terus gue lihat lo manggung di Synchronize pun full team, manajer pakai orang zaman dulu, krunya zaman dulu. Kenapa nggak semuanya di zaman duluin gitu? Gitaris tuh drummer lo kenapa? Mungkin lebih. Gue sebagai netizen ya kenapa? Iya, I know. Mungkin lebih baik lo yang jawab. Oke, gue yang jawab. Jadi gimana Nat? Oke, gue yang jawab aja ya. Ikren nih. Ya emang dia nggak mau. Dia yang pertama nggak mau dan emang ribet ya. Emang nggak mau atau waktu itu dia? Oh gak, dia nggak mau, dia nggak mau dan emang akhirnya itu jalan sendiri, itu kan ya? Hmm. Oke okay, anyway, nggak katanya ada syarat apa gitu? Gue nggak tahu sih. Iya sih gue juga kayak. Gue di luar kota waktu itu deh benar-benar. Cuma anyway, lu berarti yang bertiga ya sama gue gitu ya? Apa sih sebenarnya yang pengen lu capai dari reunion? Oke, okay, kita kan gede di Killing Me zaman dulu, which is udah nggak relate ya. Iya anyway udah nggak relate si musiknya. Cuman apa sih yang lu pengen capai di reunion? Dari lulusan? Apa sih? Reunion itu ya sekarang ya beda sama dulu. Kenapa? Apanya? Apanya? Happy-happy aja sih gue. Gue selama ngeband mau sama siapapun yang gue cari pasti happy-happy-nya. Bukan duitnya, katanya kan Killing Me Reunion dibayarnya mahal banget. Sampai 70-80 juta katanya ya. Katanya. Terus juga kata Raka sempet nolak panggung. Mana ada yang mau segitu. Iya. Yeah. Katanya juga nolak 5-6 panggung, nilainya 500 juta. Mas gue, apa yang mau lu capai sih di reunion? Kenapa tiba-tiba lu, yuk, lagi yuk? Ah. Karena lu ajak. Karena gue aja. Karena lu aja. Lu lah? Ya, gue seneng aja. Sama reunion? Kumpul lagi. Apa yang menyebabkan itu? Lu punya kenangan apa sih yang gak bisa lu lupain? Dari reunion? Atau Killing Me Inside? Dari Killing Me Inside? Iya, apa sih? Yang dicabut duluan kan? Ya?
Nah, itu gue mau tahu. Apa sih? Tuang boleh nggak sih? Iya, tuang lah. Tapi gue agak ingat karena dulu kan kita satu SMA tuh di DP. Iya, kita kan di ya kan. Gue lagi beli burger nih, ya. Sepatunya dia udah tulisannya My Chemical Romance, The Used. Apalagi di sekolah. Di sekolah. Sekolah. Benny Boy gitu. Oh, ya. Benny Boy. Benny Boy. Benny Boy. Benny Boy. Ini bukan Boy William kan ya? Terus. Hai. Ayo aja. Iya. Oh, udah abis itu gue dijemput tuh, gue udah pindah sekolah tuh waktu itu tuh. Oke. Okay. Lo sama si Josapa, jemput gue ke sekolah. Yes. Ke band yuk. Ya udah, ayo langsung. Oke. Okay. Kalau nama? Langsung studio. Rumah gue. Oke. Oke. Di kamar. Oke. Okay. Gitu. Berarti lo mengincar reunion ini sebagai nostalgic hidup pribadi lo, Rok? Ya gue. Yang tidak lo dapat di Viera? Beda lah. Beda segmen. Maksud gue, lu ngincer reunion itu ngincer apanya? Nostalgiknya, bayaran mahalnya, teman seru-seruan lu? Seru, terus ya kenapa enggak coba lagi lah berkarya lagi gitu. Mumpung dengan aliran beda ya. Okay. Tapi kan Kilimisan kan terkenal dengan emo-nya. Are you still emo? Are you still emo right now? With your fucking age. Emo dengan segi apa nih? Segi musik dong. Musik. Kita enggak ngomong hidup ya. Kalau hidup musik gua enggak dengerin emo. Lu enggak dengerin emo. Padahal Killing Me Inside itu kayak lu jalan kemana pun itu the king of emo deh. Enggak ada yang bisa ngalahin kita. Iya dong. Apa nih segi apa? Dari segi ambul musik. Ambul dulu ya. Apapun itu maksud gua di usia lu 31, lu 30 kan? 31, ya. Kenapa lu milih reunion dan are you still emo? In this fucking day, kalau musik gue udah nggak dengerin emo ya. Why? Cause ya udah berubah dong, zaman ya. Zaman. Berarti lo anak yang ngikutin tren zaman? Nggak juga. Kenapa? Karena gue nggak mendengarkan apa yang sedang didengarkan orang-orang juga sih. Oke. Berarti lo udah nggak bisa deskripsi. Oh, Raka tuh emo dulu ya, yang di Vampire Freaks gitu. Enggak. Ya. Udah enggak. Ya terserah orang lah. Oke. Okay. Berpendapat apa ya? Oke. Terus Raka sekarang Raka yang apa dong? Apa maksudnya? Atau lagunya atau apanya? It's all about you. Maksud gue kenapa lu ke reunian dan lu tidak pengen aku ngapain emo lagi? Satu, gue senang bernostalgic dengan temen geng lama gue yang ngeband ya. Sure. Jadi ada distraction lah. Oke. Gue bisa berkreasi lagi. Lagi. Emang ya. Kenapa di Viera lu nggak bisa itu? Bisa kreasi. Aja, bisa banget. Loh, iya dong. Bisa lah. Oke. Bisa. Bisa. Kenapa? Kenapa apa lagi sih? Nah. What? By the way, episode ini gak cuma kenapa, man. Iya, berarti bener dong. Ya kan, kalau dikirimi bisa berkreasi lagi. Bisa, emang kenapa? Bisa, tapi kan dengan genre yang berbeda dong. Oke, okay. Berarti lu nyari explore, genre. Berarti. Explore. Nah, explore apa yang lu pinterapin di reunian? Terus apa sih? Raka tuh di reunian tuh pengen ngapain? Pengen hura. Pengen seneng-seneng aja ketemu teman lama. Berarti dengan Eva gini, Sansa. Minum-minum. Lu punya pilgasi kan segede itu. Apa yang lu cari di reunion? Nostalgia pure. Nostalgia, ya gue pengen ngebawain musik yang kita dulu pernah besar di situ. Yes. Ini segitu serunya aja. Oke. Okay. Lu ngincer nostalgic ya. Emang kalau lu manggung tuh katanya lu mabuk banget deh orang-orang ini. Lu katanya kalau lagi manggung sama reunian kita anjing. Lu katanya kalau lagi manggung reunian tuh mabuk banget deh. Lumayan. Lu juga ada bukan sama reunian doang. Oh, lu kalau lu sama Bibi juga mabuk banget. Okay. Lumayan. Oke. Okay. Cukup. Cukup. Gimana ya, kadang-kadang emang kelebihan. Oke, okay. Lu doang. Iya, yeah, sorry. Enggak apa-apa. San, kalau lu san. Gimana lu memanage Piwi dan reunian? How you manage them? How you manage psikis mereka, psikis kita? Ya kalau misalkan psikis kita kayaknya lebih santai karena semuanya punya kesibukannya masing-masing. Setuju. Ini kan kita buat awalnya emang buat happy-happy aja gitu. Happy. Ada momen buat nostalgia, kita bisa share panggung bareng. Yes. Ya itu yang kita, yeah, come on man. Seize the day, seize the moment ya. Waktu itu kita lakuin gitu, yes, kan. Yes. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau Rak, how you manage Viera between reunion? Gampang lah. Ya kan. Maksud gue, apalagi sekarang gitu. Maksud gue kayak kenapa? Sekarang kan sans. Sans. Panggung kapan sih ada? Beberapa kali aja lah ada. Yes. Cuman ya kalau gue kan sama-sama maksudnya Viera indie, reunion indie juga gitu. Jadi kayak nggak ada yang mengharuskan gue. Indie dong. Indie dia. Indie aja dia. Indie. Dari dulu.
Enggak, dulu kan sempat di label. Terus udah 6 tahun kali ya udah indie. Oh, udah. Kalau dulu iya ribet. Ribet. Gua mungkin gua ya makanya gua keluar kan. Ah, oke, okay, stop di situ. Iya. Kenapa sih lo keluar? Coba gali lagi nah. Ayo gali. Oke, stop. Nih. Kenapa lo keluar dari Killing? Kalau Sansan gua udah pernah nanya. Lo yang gue pernah tanya, kenapa sih lo kalau dikelimitan terus lo bergabung dengan Viera? Kenapa lo memilih Viera waktu itu? Itu! Itu orang gak tahu. Orang gak tau masa. Itu gak tau dong. Ini nanti jadi title ya. Tapi lo tahu? Enggak. Dulu kan alasan gue ya, karena kita udah gak jelas juga ya. Maksud gue satu, Sansan ada di Karawaci, Rendon ada di Malaysia. Cikarang. Lo Malaysia, Sapat di Bandung. Oke. Gue juga di Karawaci. Oke. Maksud gue secara band, nggak ngapa-ngapain juga sih. Oke, okay. Tapi kan kita kan big names lo. Masa sih kita nggak ngapa-ngapain? Iya, kayaknya kita ngapa-ngapain deh. Kita ngapa-ngapain setiap terus gigs, tau. Sampai lo dapet Pevita Pierce ya? Setelah itu. Oke, setelah itu, Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Gue kuliah doang, ya kan? Sansan sama waktu itulah ada. Oke. Okay. Iya kan? Lo nggak tahu tuh gue di Malaysia ngapain, ya kan? Narkoba. Intinya nggak produktif sih, intinya nggak produktif. Intinya nggak produktif. Terus lo nggak percaya sama gue sama percaya. Akhirnya waktu itu gue masih ini Kevin tuh. Kevin, oke. Okay. Dispikir. Dispikir ya? Bukan dispikir, diajakin. Oke, okay. Ya. Nah, gue sama satu minta tau deh gini. Kalau misalkan Kevin ya, gue setuju kata-katanya di prospektif. Di prospektif. Kalau Sansan gue tahu. Kalau Sansan gue tahu kenapa keluar. Ternyata emang tongkrongan lebih nyaman di situ. Kalau orang udah nyaman, susah diomongin. Kalau lu, berarti dia gak nyaman sama kita gitu. Iya dong. Kita kan lu kan emang mamas boy. Iya dong. Gue ngerti, gue udah pernah interview dia. Tapi lu, gue gak tahu kenapa lu memilih Kevin. Bukan memilih Kevin. Dia memilih mantan gue. Siapa ya? Oh iya, Kidil. Gimana sih Rak, ceritanya Rak? Tiba-tiba lu mikir kan lu gak karena gini. Gue keluar dari Killing Me gitu. Sarsan belum keluar loh. Belum, ya. Belum. Yang pertama. Gue masih jauh ya. Kenapa sih? Pioner, keluar. Kenapa sih, San? Kenapa sih, Rak? Karena waktu itu memang gak memungkinkan ya. Maksud gue dari segi pihak label juga tidak mengizinkan. Oh, enggak. Kita gak ngomongin label. Kenapa lu punya pikiran? Gue cabut dari band ini. Atau emang iya lu dipojokin label, abis itu lu cabut? Nah. Enggak. Kenapa? Gak bisa. Enggak, taruh. Awalnya gimana? Kevin tiba-tiba ketemu lu. Gue pengen tahu deh perkenalannya. Kevin kan juga pemain catur handal kan? Lumayan, Queen's Gambit. Dia kan Queen of Gambit dong. Dia tahu kartu ase kemana. Iya dong. Bukan. Dia catur dong. Iya, iya, mau gue gambar ya. Enggak dong, dia tuh Queen of Gambit. Gimana sih pertama dia? Rak gitu. Gue bilang, Rak, ngapain dia? Lupa, Jet. Ayo, ingat dong. Dikit-dikit. Ya, maksud gue kayak... Waktu itu kan gue satu kosan bareng waktu gue kuliah. Terus lu tidur bareng? Beda kamar. Oh, beda kamar. Terus okay, yaudah dia ngajak. Pertamanya dia ditolak tuh, dia berturun formatnya cuma berdua tuh sama Raisa doang. Raisa, oke. Okay. Label, cet. Habis itu ditolak. Datang ke kosan galau, kenapa okay. Ya? Gue ditolak nih, okay. Raisa karena. Oh, udah di Karawaci. Udah di Karawaci. Oke. Okay. Formatnya duo ya dia duo. Sama Raisa. Kenapa? Tapi bukan gue serigala ya? Oke, okay, terus akhirnya akhirnya apa ya? Dia bilang kayaknya formatnya ketuaan nih buat anak muda. Dulu kan masih anak muda kan. Benar. Formatnya ketuaan buat anak muda gitu. Oke. Okay, ya, ngerti kan? Paham ya. Oke, formatnya ketuaan. Ketuaan. Oke, anak muda. Okay. Ya itu poinnya ya. Okay. Poinnya itu. Oke. Okay. Akhirnya ya udah Rak bikin band ya. Lu ada rekomendasi vokalis enggak? Loh, kok bikin band? Kan lu udah punya band. Apaan? Bikin band lagi, oh. Lagi dong. Oh, lagi. Emang enggak boleh punya dua. Oh, ya. Harusnya sih enggak bisa ya. Tapi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, terus. Kenapa enggak bisa? Nah, itu tanya lo. Harusnya berarti Bapak enggak bisa meliong dong. Oke, gua ngerti. Oke. Terus oke, ya kan? Lu bikin band lagi yuk berarti. Yeah. Killing Me ntar aja kali gitu dong. Ya Killing Me berjalan. Tapi cuman enggak penting deh gitu. Kayaknya kurang deh. Oke, okay, ada di pikiran lo dong. Emang iya, lo mikir itu? Mikir gitu dong. Sebenernya gue udah lupa sih. Berarti apa? Berarti lo gak mikir perasaan gue sama Sansa pada saat itu berjuang kan buat lo. Kan lo juga pada sibuk dulu ngapain ya, tuh. Udah, oke. Okay, ya, terus kan? Diajak Kevin terbuai. Tapi sedih tau lo cabut. Tahu. Sedih jelas. Sedih banget. Gue juga sedih. Lo cabut, lo juga cabut. Lo kan cabut dulu. Lo ngerasain kita cabut, ya. Lo cabut dulu, anjing. Oke, terus lo cabut. Iya, udah cabut. Oke. Pas lu ngomong, pas lu cabut, apa yang dipikirin, kayaknya gue sama Kevin deh, bukan sama Killing Me gitu dong.
ya explore lagi, balik lagi explore. Berarti lu nggak percaya sama kita? Karena nggak percaya ya kan, gue tahu nih bakal kejadian lagi nih, ngumpul lagi nih. Okay. Tahu dari mana? Tahu dari mana lu? Nah tapi anyway, kita semua gede di band masing-masing pada saat itu ya. Lu di Viera, di Puri, gue masih di Killing Me. Dan gue minta deh, setelah akhirnya cabut masing-masing, setelah cabut masing-masing ya, udah kelamaan nih kalau nggak, apa sih rasanya menjadi rockstar di usia waktu itu? Apa sih rasanya? Lu nyangka nggak? Lu nyangka nggak? Lu kalau dari Killing Me masuk ke PV dan PV boom, lu nyangka nggak? Enggak, sebenarnya waktu itu ngelihat prospeknya, dua-duanya sama kok. Enggak lah, PV kan lebih boom duluan. Enggak, waktu itu sama aja sebetulnya. Cuman abis itu gue cabut. Oke. Okay. Gue seriusin ke yang satu, ke PV Gaskins. Abis itu PV Gaskins mulai didengar lebih banyak orang. Ya udah, abis itu berapa? Bedanya berapa menit sih? Sama lu akhirnya kita jalan bareng sebesar itu. Kalau lu apa? Malah. Lu Paul, lu tiba-tiba ke industri, kalau Killing Me PV mungkin masih indie. Lu masuk ke label besar yang menjadi impian semua orang. Apa sih rasanya menjadi? Masih lo bermimpi ke situ? Oh, kalau sekarang? Kalau sekarang? Iya, kalah. Pada masa umur lo itu, lo masuk ke label besar, apa sih rasanya? Are you happy with that? Ya, yeah, of course ya, Mas. Ya nggak diduga juga bisa ke situ. Lo berarti kan label sama Peter Pan, The Massive gitu kan? Iya dong, itu kan label niji. Itu kan label impian semua band pada masa itu. Pada masa itu. Apa rasanya? Lo nggak pernah mimpi? Kenapa? Emang gua pernah mimpi aja. Lu emang anjir, lu kan anjir. Happy-happy aja, pokoknya nyampe mana ya udah. Cheers, berarti Raka ya? Apa sih Raka rasanya di bawah naungan label yang... Kan itu juga sama aja. Oh enggak dong, label gua masuk ke media. You've been there, man. No. Bukan masalah labelnya ya, tapi kita semua sempat di satu... platform sama acara. Itu yang gua agak amazing, kita masih gede di band masing-masing. Cuman apa Raka rasanya, Raka? Di bawah label besar, bergabung dengan band-band yang wow. Oke. Masih kecil ya, kita masih bocil ya. Bocil ya, 17-18 tahun kali ya. Oke. Ya intinya sesuatu yang emang gue pengen ke situ. Dalam arti pengen coba explore lah di musik tuh bisa ngapain sih. Oke. Gitu. Akhirnya ya kesampaian di situ. Ya udah akhirnya lu pada nyusul kan? Kita satu backstage juga kan? Iya, satu backstage juga. Kita tuh emang akan berpisah. Iya, benar. Nah, cuman gini. Yang gue bingung akhirnya lu pada nyusul kan? Nyusul, ya kan? Iya, inbox dahsyat, mantap, transivin lu. Oke, tapi anyway lah, di antara kita yang paling awet personilnya itu cuman Sansan. Maksudnya? Lu Trian keluar. Oh. Lu gonta-ganti personil. Iya. Lu berapa ganti satu keluar aja. Satu keluar. Udah keluar dari label. Lu dari label. Nah, lu dulu ya kan, kalau gua udah hancur. Silakan. Kalau gua hancur, lu keluar dari label. Drummer lu keluar. Lu sempat vakum beberapa lama. Kevin sempat punya proyekan, Widi sempat punya proyekan. Nah, kalau teman gue ini awet. Gua mau tahu deh, San. Kok bisa awet ya? Nerimo tuh gimana? Kalau misalkan kita bahas zaman dulu PPKN tuh ada yang namanya toleransi. Apa sih, San? Kok gue Maraka bisa gagal mempertahankan personil tetap ya, Rak ya? Kan Trian biar bagaimana dia personil, pendiri juga. Ya. Lu nggak ada yang keluar satupun dari awal. Ya lu ketemunya sama orang yang tidak tepat aja berarti. Emang Trian tidak tepat? Sebenarnya tepat-tepat aja kalau ditepatin. Tapi kalau ditepatin kurang. Tapi dia Tapi kenapa? Cuma, emang kita nggak pernah tahu ya. Terus fans Viera juga nggak tahu. Bukan kita keluarin dan segala macam. Memang dia mau keluarin. Gila. Katanya gara-gara lu. Nggak kenapa Rak? Kenapa apa lagi? Kenapa Trian keluar? Karena dia lagi sibuk waktu itu. Sibuk apa sih? Dengan keluarganya, pinginnya, dia punya istri dan anak. Ini teman gue, anaknya tiga. Ngapain-ngapain aja. Ya beda orang, beda sifat. Nah. Oh, beda orang, beda sifat. Oke, beda lah. San, tapi serius San. Gue salah satu fans Vivi sih. Menurut jadi lo party dorks? Gue party dorks. Sekarang udah ganti cuma dorks doang. Karena udah capek party. Oke, capek udah tunggu. Tapi ya, kita masih party. Aja. Masih party. Tapi anyway San. Gue tuh ngeriset beberapa band yang emang di zaman kita dan masih huge. Gue salut sama lu sih. Lu kemarin main di Synchronize, lu masih gue enggak ngeliat lu slack, lu masih berkarya di tengah pandemi, lu masih
produktif lah untuk ukuran setua lu ya, maksud gue. Iya, setua gue. Iya, iya dong, kita kan ngeband bareng. Piwi tuh umur berapa? 12 tahun? 13, enggak. Oke. 2007 lah. Konflik apa yang paling terparah yang pernah lo alami? Kayak anjing nih band, bangsat tuh Piwi. Ada dong. Gua paling ada renggangnya enggak? Oh enggak. Kalau dia drama keluar, gue lebih hancur lagi tiap tahun main personil. Iya, mantep lu. Lu apa sih kalau lu kok bisa kayak tiba-tiba semuanya enggak bisa keluar? Bukan enggak bisa keluar karena emang gue bilang tadi tuh kebetulan semesta bersabda lagu iya. Gua tuh Liong. Iya, iya. Semesta bersabda. Okay. Okay. Mempertemukan kita semua jadi satu. Oke. Okay. Nah, udah abis dari situ kalaupun kita punya masalah, emang setiap tahun kita ada kayak semacam evaluasi bareng gitu loh. Ntar lo duduk bareng, ngobrol, buka botol, minum, blar gitu, ngobrol, ngomong lu gua nggak suka lu ini gini, udah pukul-pukulan di situ ya pukul-pukulan, kelar di situ, abis itu selalu peluk-pelukan. Berarti itu rahasia Piyu Gaskin supaya personal awet. Iya. Itu. Dan itu lo lakukan tiap tahun. Buka botol, minum, apa yang kita betein, keluar hari itu aja. Hari itu. Mau ribut hari itu aja. Dan selalu ada Rino. Rino tuh jadi manajer kan. Okay. Dia jadi penengah. Ini Rino yang punya high school kan sih? Bukan. Oh, bukan. Oke, okay. Terus segmented nah. Jangan di sini. Jangan. Gua aja enggak tahu. Oh, iya, segmented. Oke. Ya udah, habis itu udah dia yang ada di tengah lah istilahnya, jadi Rino. Moderator. Oke. Okay. Paling enggak dia cuman mantau kita kayak apa. Oke. Okay. Ya udah. Okay. Selesai di situ enggak dibahas lagi udah. Oke. Tapi anyway ngomongin dulu zaman dulu kita kan manggung di Pondok Indah. Lompat kemana lagi? Ini mau lompat nih gue. Kita ngomongin dulu manggung di Pondok Indah Mall rame. Pondok Indah Mall tuh apa? Tim dong, kontol lo ya. Maksud gue, oh ini, Spazio. Spazio. Kita manggung di Rossi rame. Itu sebenarnya tuh kita tidak merencanakan itu kan. It just happen. Enggak, sekarang coba deh, lu mabok, so flashback. Kok kita bisa gede banget deh? Gede banget emang ya? Gede sih. Gede ya? Lu bayaran lu gue tahu berapa lagi namanya. Iya dong. Bapak juga dapat. Kok kita bisa gede banget ya? Kalau menurut lo kenapa? Enggak, karena mungkin ya menurut waktu itu kita... Kok kita gede banget ya? Karena itu lagi momen ya. Momen emo. Momentum okay. Emo dan kita bikin band okay. Emo. Yes. Dengan segala macam syarat tuh yang diminta tuh ya. Dari fashion, dari suara tinggi, dari... Dari catokan. Anjing, okay. Baru banyak ya. Banyak banget orang yang SOP-nya banyak ya. SOP-nya banyak. SOP banyak, oke. Emang dulu tuh apa sih syarat? By the way ya, ini sebelum gua kesini, tadi gua di mobil dengerin... Fresh start for something new. Sumpah lu? Iya, sumpah. Sumpah lu? Dengar rekaman kita yang jelek itu? Iya. Oke. Okay. Emang yeah. Gua dengernya kayak, anjing ya, ini rekamannya begini banget. Sama satu. Apa? Buset, lu tinggi banget ya. Ini kayak, ini mau kemana sih? San! Itu SOP, San. Oke, tapi banyak orang yang nanya, emang SOP-nya itu apa? Satu, fashion. Gonceng. Catok, ya kan? Itu gua, harus? Harus! Lu ga bisa keribo lah di situ, ga bisa! Ga ada. Kalau engga ga boleh masuk? Bukan ga boleh, cuman... Ya eliminasi. Akalin lah, akalin kayak gitu. Akalin bisa dicatok gitu ya. Akalin. Engga, tapi ini syarat ya? SOP. Ga boleh keribo, harus nyatok. Harus nyatok. Okay. Bukan bon, skill. Dong. Orangnya kalau bikin band gitu, lu bisa bikin tahu nggak? Lu jago nggak? Ini nggak? Bukan. Nggak ngaruh? Ya skill dikit aja. Gitu. Oke, okay, dikit. Yang penting cukup. Gitu. Cukup. Oke. Okay. Sekedar bisa lah. Sekedar okay. Bisa. Ya, kan? Lu bisa main bass? Bisa. Bisa. Main gitar? Bisa. Bisa. Jadi bisa. Bisa. Oke. Itu SOP-nya. SOP-nya itu. Dan menurut lu itu pendapat lu kenapa Kilimi gede? Momentum satu. SOP 2. SOP memenuhi kriteria. Bahwa band Imo tuh dengan syarat bla 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 bla. Oke. Udah gua udah tahu ya syaratnya. Titik ya, abis. Oke. Okay. Terus ya bikin lagu. Ya, tormented yang legendaris itu. Ntar lu, kenapa harus nada tinggi? Tapi ya tadi gua dengerin banyak lagu ya emang enggak masuk akal. Iya, satu tuh. Halu. Satu emang enggak halu banget ya. Oke. Okay. Apalagi range vokal gue segini sekarang. Akhirnya kan kita tahu ya range vokal kita. Yes. Makin kesini. Sama tapi musiknya emang bagus sih menurut gue. Musiknya bagus. Pada zaman itu. Siapa yang bikin musiknya? Bareng. Kalau lu San, point of view lu kenapa Killing bisa gede banget? Ya karena emang bagus sih. Bagus. Wah, lu mengakui itu dong. Gue dengerin barusan aja. Tapi bagus-bagus lu keluar.
sebenarnya bagus di bagus di segmen tertentu aja. Oke. Minoritas sih sebenarnya. Minoritas. Bagus. Menurut gua bagus. Kenapa ada yang bilang oh reunion sekarang kurang duar gitu. Duar gitu. Karena emang kalau duar tuh artinya daya Pak Fadlizon. Daya. Oke. Fadlizon. Iya mirip ya. Mirip. Karena waktu itu tuh isian gitarnya emang gawat banget sih. Gawat. Terus abis itu pemilihan, gue nggak tahu ya pemilihan chordnya atau gimana. Cuman menurut gue musiknya jadi bagus. Kalau misalkan pun kita remake ulang, jadi bagus sih. Tapi kalau Tormented sih gitu-gitu aja sih kita. Ya kalau Tormented ya kan. Simpel aja. Simpel. Tapi itu legendaris. Iya. Lu pasti ngerasain. Kenapa? Kenapa? Gua bilang tadi yang bagus itu gara-gara gua denger Let It Go, man. Let It Go bagus. Ya? Sebelum Frozen kita udah punya Let It Go. Bukan. Lu bilang Torment paling biasa. Lu ngerasain enggak pas Viera manggung? Torment, Bang. Piwi. Torment, Bang. Gua juga. Jelas. Kenapa ya? Ya gua enggak ngerti. Karena liriknya satu. Itu lirik. Itu ada. Oke. Dengerin lirik. Kan banyak bikin lirik ya? Masalahnya bukan gue. Mereka yang teriak, Tormen Bang, emang ngirin lirik ya? Mungkin gak nyampe. Gak ngerti. Cuman kenapa saat Piwi, Viera, even Liong, Tormen Bang? Kenapa ya? Iya pasti lah. Kenapa ya? Itu jadi apa ya, kayak pamungkas sih gitu kali ya. Oke, tapi gak pakai Bambang? Boleh aja. Sebenarnya boleh aja. Kenapa gak diarahin ke pamungkas yang... Iya. Enggak lu. Oh, gua ya. Bambang. Enggak, kenapa maksud gua Tormented bola, yang kita enggak suka-suka banget sebenarnya biasa aja enggak sih pada masanya. Sebenarnya gua suka dulu. Oh, lu suka ya? Dulu ya. Oke. Okay. Sekarang enggak. Oke. Okay. Kalau album Kilimi zaman dulu yang lu suka siapa? Let It Go. Let It Go sama Common Girl. Girl suka. Common Girl. Kita bikin tar mohon maaf nih. Common Girl. Apa judulnya? Common Girl will burn money in Vegas. Ya, enggak. Itu. Motherfucker. Enggak, itu judulnya apa sih maksudnya? Lo bakal ngerti. Oh itu gua. Itu lo. Kalau gua cuma bikin ada gitu-gitu deh dia. Gua bikin nada aja waktu itu sama Ronald. Oke. Enggak, berarti intinya obrolan kita adalah reunion. Tidak akan bernostalgic ke Killing Me yang zaman dulu. Lu mau nge-rebranding ulang reunion. Apalagi nih maksudnya ya? Enggak, gini ya. Kita kan cerita, okay, kita nostalgia seru, tiba-tiba lu bikin reunion. Okay, sebenarnya gue suka dengan nostalgic yang historian gitu. Gue rangkum ya. Orang. Abis itu, okay. Setelahnya kita nggak ada sangkut pautnya ke situ. Okay. Nggak, soalnya okay. Dari tadi lu membanggakan masa lalu kita, seru, tiba-tiba lu bikin. Membanggakan. Tiba-tiba lu bikin. Enggak, lu nanya, kita ceritanya. Oh, cerita. Iya. Tapi seru kan? Tiba-tiba, seru. Lu bikin reunion? Nggak lu bawa masa lalu lu ke sekarang. Yeah, because life goes on, man. Oh, itu yang gue incer. Life goes on. Like jelas. What? Lu mau bawa reunion, lu brandnya seperti apa sekarang? Iya, nggak. Apalagi manajer lu kan gaul ya, Sam, ya kan? Sayap kiri lah. Apa yang lu, nih terakhir, nih, sebelum gue undang temen gue. Gue punya temen dan mantan gue yang mau gue undang. Ada lah pokoknya. Nih, reunion buat lu, San. Apa yang lu mau brandingin di tengah tahun 2021? Apa? Lu dari tadi cerita, wah keren banget dulu, kita hits. Oke, okay. Bedanya... Lu bilang juga keren banget. Keren banget sih menurut gue. Tapi reunion sekarang, lu mau branding seperti apa? Apa yang lu mau? Ya, nostalgic-nya dulu? Lu branding ulang biar anak zaman sekarang kena? Apa kayak, ini cuma nostalgia sih? Oh iya dong, bisa. Boleh dong. Boleh juga dong kalau misalkan anak sekarang bisa kena. Caranya? Caranya ya bikin lagu baru. Oke, okay. Berarti reunion, pingin lu branding, tidak seperti dulu dong. Tidak jelas. jelas tidak. Dari nama Anda sudah enggak mau Killing Me. Jelas. Okay. Seperti apa reunion kedepannya biar orang ada bayangan. Oke, okay, gua ngerti sih poin dia. Apa? Mau lu bawa kayak apa? Tapi kalau menurut gua semua itu enggak perlu penjelasan sih. Perlunya? Enggak dong. Lu buktiin aja. Lu kasih lagu lu kayak apa. Lah kita ngeband ya. Oke. Okay. Yeah. Bukan bikin gedung yang ya udah nih jadi gedung gua begini. Oke. Ya sekarang ya tinggal kita bikin apa ya you enjoy it, man. Menurut gua pasti ada yang denger. Karya terakhir lu Home, do you like it? Iya. Do you like it? Okay. Oh lu enggak? Okay gua. Okay. Lu mati-matian, Pak. Okay. Iya lah, iya. Oke. Itu dari 100%. Okay. Berapa? 100% 81. Okay. Lu Sen? Home?
suka. Berapa? 1 sampai 8 sampai 100? Gua enggak bisa ngasih nilai dikit-dikit murni, cuman Raka 8. Suka. Ya udah, 1 sampai 10. Raka 8. 7. Enggak, 9. Oke, okay, gua 7,5. No nah, shit, man. Iya, man. Woi. Nah, gua nanya, woi. Karena beda. Enggak, karena menurut gua itu udah lumayan cocok, cuman kita bisa lebih. Nah, apa yang lu janjikan di single kedua lu terakhir? Apa yang lu janjikan setelah Home? Gue pengen nanya ke dia lagi. Nggak, I can't. Okay, you, yeah. You, apa yang lu janjiin sih sama fans-fans lu? Single kedua lu bakal kayak apa? Biar menjadi 10. Lu ngomongnya 9, biar jadi 10 gimana? Gue. Apa yang lu janjiin? Nggak ada gue. Nggak, lu nggak janji, lu rak? 10 bagi siapa dulu? Bagi kan? Lu dong, bagi gue. Kalau bagi gue udah jelas nggak mungkin rusuh kayak dulu. Oh, kenapa? Oh, kenapa? Nggak mau. Berarti lu masih rusuh? Home ada rusuhnya. Ada rusuhnya. Ada di belakang lu dengerin enggak? Dengerin. Bukannya. Oke. Ada. Tapi lu enggak mau ada sama sekali. Ada. Justru orang bilang, "Terakhirnya gila, ya." Iya. Itu oke banget. Loh, enggak. Lu bilang tadi enggak mau ada rusuhnya. Kan buat single kedua. Oke, single kedua apa yang reunion janjikan ke fans-nya? Bayangin. That's it. Apa yang reunion janjikan untuk single kedua yang bikin orang kayak anjing nih orang keren? Menurut kita aja ya keren, ya keren mah sebenarnya gak usah dijanjiin sih, emang udah ya, keren ya, tergantung ya penilaian masyarakat. Oke, okay, tapi lagunya udah jadi? Ada. Kapan? Ada aja, ada aja dulu. Kita ngomongin teknik ini, kapan rilis dulu dong? Ada aja dulu. Kapan rilis? Oh iya, kapan rilisnya? Boleh tahu? Gak tahu ya, teman gue ini waktu itu sih janjinya Januari. Janjinya nggak November tahun lalu ya. Oke, okay, katanya mau kerja sama juga sama DJ di Bali. Nggak, no, shit, yeah. Gosip, yeah, gosip, yeah, yeah. Gosip. Gosip ya. Oh, gosip ya. Oke, okay. Netizen ya. Jadi single kedua kapan belum tahu. Kayak apa juga nggak tahu. 2021 kayak apa kurang lebih ya kurang tahu. No, kurang tahu. Lu juga kurang tahu? Kurang tahu lah. Oke, okay, kurang tahu. Berarti gua harus telepon temen gua. Karena dia yang tahu. Dia yang tahu. Oh, masa? Kita tanyain dulu ya. Dia juga gestreknya sama. Oh, gitu. Kalau kita mabuk, dia nggak sih mabuk, dia gestrek. Ini tuh dulu ada di masa lalu kita, San. Masa lalu lo. Kita. Lo dulu. Kita dong. Siapa sih? Non. Eh, kok dia gak bisa ditelepon ya? Kayak ngambek deh. Sibuk aja pakai kacang. Widi Viratel. Sekarang Viratel. Widi, come. Lo kenapa susut sih? Sindang. Sindang capcus. Masuknya gitu. Udah gitu aja. Wih. Apa sih? Ih, berisik deh. Widi, come tuh apa sih? Enggak, maksudnya gini. Widi, come. Oke, okay. Coming. Tapi lu inget kan? Come here. Wait, gue pengen nanya sama lu deh. Dari dulu gue pengen nanya sih. Berisik deh. Apaan sih? Kok gue ada di sini? Gue mau lagi. Enggak ya? Gini. Iya. Jelas. Gue pengen tahu deh. Kok lu bisa sangat terlibat sama personal Killing Insight sih? Awalnya. Apa? Coba lu pikir dulu. Oh, Giani. Fajri. Okay. Istri dari Kinan Pierce, kakak dari iya. Coba dijawab. Apa? Kok lu bisa ada? Halo. Enggak, lu tapi tahu enggak? Kok lu bisa di lingkaran Killing lu tahu? Dari Gian, ih udah gue jawab, nanya loh, lagi. Oh dari Gian, maksudnya lu diajak Gian buat? Diajak. Emang biasain aja, dia dari tadi mau nanya gue. Iya. Oke. Gak nyawa. Terus. Diajak Gian. Untuk? Gian itu teman SD gue. Teman SD, oke. Okay. Masih kontakan, komunikasi, terus tiba-tiba wait, ikut gue yuk. Kemana? Ada band nih, gue manajerin band. Dia bilang gitu. Oh, okay. Ganteng nih gitu. Siapa? Tapi ada ganteng-ganteng gak? Enggak. Oh, oke. Bisa kan? Oh, gitu ternyata orangnya. Oke, terus? Terus dulu kali ya. Enggak, gue pengen tahu deh, terus? Apa sih, Nat? Enggak, kok lu bisa ada di circle kita? Udah, gue jawab tadi. Belum. Terus gimana? Terus gimana? Yaudah, yuk. Gue reinforce on it. Tadinya mau hangout, ceritanya ke mall gitu kan. Zaman SMP, maunya ke mall kan. Mall mana tuh, inget ya? Film lah, apalagi. Oh, anak film. Terus Cijantung mall. Terus? Terus enggak tapi di bawah. Enggak ada, Kak. Ya terus. Terus ya udah, ke rumah Raka. Ke rumah Raka. Awal mulanya kalian pada ngumpul di situ kan. Oke. Okay. Raka kamarnya masih di bawah, masih okay. Komputer duduk. Oke. Okay. Sekarang komputer lu berdiri. Enggak pakai komputer sekarang. Apa? Oh, iPad aja. iPad. Oke. Okay. Semua di bawah kan. Oke. Okay. Terus okay, akhirnya lu apa? Lu nyaman?
Sama siapa? Sama Killing Me Inside dong. Maksud gue gini loh, kalau diajak ke tongkrongan, kok lu bisa jadi ikut terus sampai lu featuring gitu? Lu aman gak sih bentuk aman? Dulu dia ada main dulu dia tuh. Ntar lu, oke. Dari siapa sih maksudnya? Dari Gian. Kenapa mau ngomongnya main terus? Dari Gian, akhirnya kenal sama Killing Me Inside. Iya, yeah. Masuk akal. Masuk. Okay. Boleh. Kok lama-lama kok nongkrong terus, kenapa? Karena ada yang ngulik apa? Ada Gian. Oke. Pada saat itu kan ada gua, Rendo, Sansan, Raka. Oh iya. Rendo. Oke. Kenapa lu pacaran sama gua? Kenapa enggak Sansan, Raka? Karena atau... lu duluan, Nyet. Lu nembak. Gua baru sampai pengen nanya sebenarnya. Lu nembak, Nat. Lu nyaman gini. Karena dideketin siapa? Atau lu deketin siapa? Oh. Itu pertanyaan. Iya, bentar. Gua lagi inget-inget. Gue pertama deketnya sama Ndot kan. Oh, ya Ndot. Oh. Gue gak tahu. Lo tahu? Lo tahu? Oke, katanya lu jelas. Bocor nih. Enggak. Emang minumannya jatuh. Aduh, bocor lagi gue disembur nih. Oh, luar biasa. Ini terus, yang minum siapa yang enggak siapa? Nah, sorry. Terus? Iya, gue kan deket. Terus. Orang kalau udah Mimi serem deh, gue takut sama dia. Terus horor ya. Ah, terus gue deket sama Ndot kan. Oke. Terus gue seneng hangout sama kalian karena musik. Karena okay. Kan satu aliran kita. Adek gue kan bikin band juga sealiran dengan kalian. Sekolah, iya, si Niko. Oke. Tadi ada tuh numpang mandi dia. Niko bukan di rumah lu, Cil, tadi hari ini. Iya, tadi numpang mandi. Kasian adek. Ini Niko siapa? Niko adek gue. Kasian lah. Oke. Kata berkait. Niko adek gue mau latihan sama kalian. Yeah. Oke. Jadi awalnya nah, abis itu Ndot udah tuh kan itu enggak cuma deket aja as in adik kakak. Abis itu jelas. Ngerti lah lo adik kakak. Gue zaman dulu tuh emang adik kakak nyet gue tuh culun deh. Jelas. Tapi kena sama Ndot. Enggak. Oh enggak. Oh, lu mau gue bilang kena sama lu? Enggak, maksud gue oke terus tiba-tiba terus kita bertiga sahabatan nih, gue, lo, Raka, ya kan? Iya, yeah. Sasa kok enggak? Tapi kan dia emang udah punya dunia sendiri. Oke, okay, punya dunia sendiri, oke. And then, gue pengen tahu aja terus. Dulu kita bertiga, abis itu lo masuk dengan keanehan lo deh. Keanehan gue. Oh, pertama kali lo gini, wait, boleh minjem tangan lo enggak? Wah, wait, kalau emang oke, boleh dicontoh. Kalau enggak ya buang jauh-jauh ya, ingat ya. Oke, gue boleh nyim tangan lo gak buat apaan? Ini kalian abis selesai manggung, gue inget. Oke. Sam bilang, alat-alat aman. Aman, alat. Nah, bingung gitu, itu inget gak? Oke, okay. Oh, emang lucu. Ketau dong. Itu Sam yang jokes. Oh iya, terus? Cerita, terus? Abis itu, ya udah yang di mobil, kita semua kan satu mobil tuh. Lo nyim tangan lo dong, wit. Gitu. Buat apa gue nyim tangan lo? Ya, kenapa gue ngambil duit ya? Gue gini akhirnya. Lu gini, terus? Gue gini, lu masuk ke sini tangannya. Jelek, lu jelek. Coba kalau kata Raka ada gue, gue minta tangan lu. Enggak mau. Jelek, jelek. Emang gue gitu? Gila. Oh, gue mabuk, ayo lupa. Oke, terus? Gue giniin lu, terus? Iya, terus gue bilang, ih masih aneh. Kok dangdut sih gitu ya? Iya, gue ketawa aja. Gue kan gak pedulian orangnya mau lu gimana. Abis itu, mau Raka gimana. Gendengan tangan sampai pulang. Sampai pulang? Enggak, gue ketawa aja udah. Terus dia, hei, ketawa sendiri, gak jelas. Terus, iya lu terus yang ngulik gue. Terus akhirnya karena gue... Iya, gue percaya lagi. Gue dikulik terus, ya udah akhirnya mau nanti. Oke, sampai akhirnya... Karena dia bikin gue ketawa terus, makanya gue kayak fun. Aduh. Karena dia kan dulu, kan dia agak gini ya. Emang lo agak lembut ya, manis. Kita sering ngecengin lo kan. Gue ngecengin lo mulu. Dengan huruf B itu. Gue bilang, Nat lo B banget. B sekian, tau kan? Bukan B biasa nih. Bukan, B. Terus lo marah. Gue gak suka kali dikatain itu terus, Wit. Gue tuh gak gitu kali. Orang gitu. Gue ngacengan gitu ya. Terus sejak akhirnya itu... Akhirnya terbukti gitu kan? Terbukti dong. Sejak itu gue... Akhirnya lo membuktikan kan? Nggak, akhirnya gue diem aja, kasihan gitu sama lo. Ya coba, udah. Coba. Oh, berarti lo pas pacaran gue lebih ke kasihan. Lo coba-coba lagi. Oh enggak, berarti lo pacaran sama gue karena lo malah suka. Karena lo humoris, bikin gue ketawa. Oke, okay, sampai akhirnya bisa bergabung sama Viera tuh gimana sih? Gak tau. Tapi iya dong. Enggak, iya dong. Tapi itu gak, gue pengen kita tahu. Kita tuh emang gak tau. Bener-bener gak tau gue. Lo pacaran sama gue. Lo beneran. Kenapa Widi yang dari Killing Me ikut-ikut itu pacarnya Ona tiba-tiba bisa masuk ke Viera Tel? Gantiin Raisa? Gokil kan? Kenapa? Kan gue tadi udah bilang, ini kayak lagi ngobrol sama tiga perempuan ya? Gue kalah. Iya dong. Kalah gue. Ya kenapa? Orang itu pada gak tahu lagi.
gue kan nggak, kita bertiga. Jangan kan, gue nggak tahu. Dia nggak tahu loh. Lu punya dunia sendiri, ya, sangsang. Makanya gue pengen tahu. Ya, kalau misalkan ada waktunya, gue tahu kenapa enggak. Oh. Iya, kan kita coba bertiga. Coba jelasin. Iya, diem dulu gue. Iya, coba jelasin. Diem. Jelasin. Iya, oke, diem. Efek. Efek yang kalian. Ayo. Kan kita bertiga udah sahabatan. Gue kan sama ke rumah Raka nih deh. Kan gue nggak sahabat, gue pacar lo dong. Iya, bisa jadi pacaran kita. Tapi kita deket karena kan gue ke rumah lo terus kan, Cil. Matanya gini, enggak, kita deketnya normal kok, Cil. Jelas. Jelas. Enggak ada apa sih berdua. Enggak ada apa-apa sebenarnya. Terus ada terus. Terus ya udah. Gue punya dunia sendiri. Dia. Gue juga punya sih. Gue juga. Oke, terus gue mau tahu nih. Gue juga punya dunia. Kok lu bisa masuk Viratel? Gue mau tahu. Gimana? Kita berempat punya dunia sendiri, tapi kok kita masuk ya? Sampai akhirnya lu ngajak Raka buat cabut dari Killing Me. Enggak. Gimana lu? Enggak gitu. Sekarang ini momennya. Momennya orang tuh enggak tahu. Orang taunya orang tahu tuh Kevin. Lo enggak tahu lu, belum nyoba pertanyaan dia. Gimana awalnya? Gimana awalnya? Raka udah cerita kuliah di PH. Iya. Ngerasa gitu. Kamu enggak kuliah? Oke, ya. Gua temannya Raka. Raka ngajakin lu. Raka ngajakin gua. Rekomendasi. Oh, berarti Raka. Enggak gini, rekomendasi. Eh kan lo dulu pernah musuhin dia, sampai gue kasihan sama Raka. Nggak. Di Kemang. Kenapa sih, Nar? Di Garden, zaman Garden belum ada Park 19. Udah, enggak gini lo, enggak gini. Intinya kok lo bisa gabung ke Viatel, lo muter lo. Jadi, by the way. Udah mau dibahas. Coba cerita apa? I know that. Tutup mulut, diam dong. Awalnya dong. Tenang. Awalnya. Ini episode paling chaos gak sih? Iya dong. Karena ini episode terakhir. Jadi harus trending. Coba. Kayak gue doang yang normal. Nggak, gimana? Terus, tapi lu inget nggak kita turun dari mobil? Kita mau makan nih yang di Kemang. Ada Raka di ujung sana. Iya. Raka manggil lu. Okay. Nat gitu. Terus lu diem aja keluar dari mobil. Gue kayak, gue siap diem sama Raka. Pertanyaannya tuh nggak make nih. Gua mau cerita. Gimana caranya lu masuk ke Viratel? That's the fucking aja. Question. Kasian deh. Jadi dia pengen ngasih gambaran aja okay. Waktu itu gimana sekarang yeah. Ngancurin hubungan lu sekarang. Tapi enggak usah pakai lihat HP-nya. Gitu dong. Oke. Okay. Sorry. Kok bisa lu masuk ke Viratel? Lu enggak jawab. Iya, gua temannya Raka. Lu pacar gua kan? Terus kita udah putus. Oh, udah putus. Belum dong. Aku lupa nanti. Ya udah. Pokoknya gimana awalnya? Emang udah mau putus berarti waktu itu. Udah mau putus, udah putus. Intinya coba-coba sih. Tenang. Waktu itu kan ada Raisa, ya kan? Atas namanya X. Bunga. Ada siapa? Prisi. Mau coba-coba vokalis. Coba-coba. Oke. Prisi kan salah jadi vokalis ikutan elektrik sama Vincent. Jelas. Ya kan? Oke. Terus ada Widi. Sampai Kevin ke sekolah-sekolah SMA buat nyari vokalis. Iya. Terus akhirnya gue dari satu Jakarta sekolah-sekolah itu. Nah, akhirnya Kevin mau minta gue jadi vokalis Vera karena dia dengar suara gue di lagunya Doci on a Day Just Like This. Oh, Doci, kalau lagi sama lagi. Kalau lagi. Pokoknya ini Doci lagi maksud gue. Oke. Okay. Yeah. Kenapa tiba-tiba? Oh iya, kita sempat putus karena gue sahabatan sama Doci, Nat. Jadi lu cemburu sama Doci. Oh, jadi cemburu. Ini harusnya sebelum acaranya lu ketemu sama Doci. Kan gue di Malaysia, wajar. Dia di Malaysia kuliah. Lu udah rusak. Dia udah rusak banget, dia udah gak bisa pulang waktu itu malah. Sorry. Rusakan. Iya, gue sama Paul. Gue sama sama Paul. Terus lu? Gue udah rusak. Oke. Ya udah gitu. Jadi poinnya adalah kenapa lu masuk Viera gitu loh. Karena diajakin Kevin dan Raka. Ya tuh di otak gue. Fun aja. Fun, oke. Okay. Explore. Is it fun? Fun. At first fun. Was. Iya, was dong. Oke. Okay. Terus kan kenapa enggak fun lagi? Karena kan udah serius. Oke. Okay. Kenapa enggak fun serius, lagi? Abis itu serius, ternyata kerjanya benar terus semua tuh kayak it happens so fast gitu loh. Serius aja segala macamnya. Oke, okay, tapi fun enggak ngejalaninnya? Label terus bangun pagi. Yang enggak fun yang bangun pagi sih. Ya, gue setuju. Iya, enggak fun. Musisi kerja. Dan anak band tuh enggak ya, bisa bangun pagi lah ada. Bukan bangun pagi aku enggak masalah, cuma nyanyi di pagi-pagi dingin itu subuh loh kita. Itu kan subuh. Iya, kita ya, jalan di pasar situ. Modern lagi. Yes, itu loh yang struggling gue di situ dan okay. Gue enggak punya experience buat nyanyi. Gue belum pernah nyanyi sebelumnya di mana-mana okay. Gitu. Oke.
Sebelumnya nggak pernah kan? Samsa kan anak basket, anak dance dulu. Anak dance, anak dance. Atletik, gue kan olahraga mulu, kan nyanyi sama kalian. Tapi berarti waktu itu kenapa lu? Thanks man. Doci. Doci apa? Tadi katanya Raka, kenapa lu waktu itu? Rekomen. Tapi Kevin belum denger suara gue. Setelah Kevin denger di MySpace, zaman MySpace ada lagu yang Doci punya On A Day Just Like This. Dia langsung, oh gue, lu nyanyi dong Wit, gitu. Sebenarnya kita udah pernah ngetes ya, gue lagu Paramore. Itu Paralon kali kan? Itu orang lain nih. Itu cewek lain. Okay. Itu pertemuan lu ke Viratel, ya kan? Is it fun? Fun lagi sih, Nat, is it fun? Kan pertama lu bilang fun, iya. Kenapa jadi gak fun? Karena, udah gue jawab, dibilang apa? Gue gak tahu. Gue bilang serius. Karena terlalu serius? Serius banget. Begitu karena dulu gue masih serius. Kecil, iya. Masih kecil, ABG bingung. Oke. Okay. Begitu sudah mulai serius, punya, gue gak merasa fun lagi. Kalau kita sih fun ya? Enggak, gue setuju. Oh, lu gak fun juga ya? Kenapa? Enggak, karena emang begitu sudah mulai serius, tuntutannya jadi banyak. Emang jadi. Udah gak fun? Itu kali ya. Lu karena juga? Karena gue gak nyadar sebenarnya. Iya, kurang lebih. Lu juga? Kalau gue gak nyadar karena gue masih dari kecil ke ABG, ke DOT ya. Itu perpindahan situ tuh bingung gitu gue. Okay. Dan gue gak punya sosok atau yang ngarahin gue gitu. Emang lo lon lagi? Dan kita setelah... Kan lo ada Onat. Nah, loh, kita kan ada gue. Udah putus kita. Oh, kan lo ada Raka. Lagian juga gak bakal bisa ngarahin dia. Dia gue gak tau. Gue juga hancur. Gue jadi masuk penjara waktu itu. Oke, terus. Iya apa? Bisa sama dong. Bebas lah. Gue gak tau apaan sih. We get the pass. Nggak, terus intinya adalah kenapa? Nah, abis itu karena gue struggling sendiri. Akhirnya berjalannya waktu, akhirnya serius. Mungkin semuanya jadi pada punya pressure masing-masing ya. Gue nggak tahu Raka gimana, gue nggak tahu Kevin gimana. Okay. Akhirnya tuh jadi kita pada nggak dekat masing-masing. Oke. Okay. Si Fieranya itu. Kenapa jadi nggak dekat? Kok malah ngejauh sih? Kok malah ngejauh sih? Mungkin nggak tahu ya. Nggak ngerti gue kenapa juga. Udah gitu gue cowok-cowok semua dan gue cewek sendiri. Jadi gue yang kebingungan sendiri gitu loh. Kayak gak ada ceweknya mungkin. Jadi mereka juga si ABG cowok gak ngerti ABG cewek seperti apa. Mungkin mau datang bulan atau apanya. Kita masih belum bisa kontrol. Itu masih bulan ya, bintang belum datang ya. Berarti kita tergabung gara-gara Killing Me Inside. Lu setuju gak? Iya dong. Kalau gak ada Killing Me Inside, that's why I'm here. Walaupun gue tau mereka semua aneh, gue juga aneh. Cuma gue mau ada di sini karena gue sayang mereka, udah kenal dari lama. Kita sebagai family. Yes. Yes. Tapi kita setuju kalau nggak ada Killing Me Inside, pada waktu itu kita nggak akan sebigger Viera, Piwi Gasi, Mami. Nggak ada. Setuju semua. Kurang lebih. Kalau kita nggak bergabung di band yang namanya Killing Me Inside itu, jelas. Kita nggak pernah ketemu ya. Berarti Killing Me Inside itu berperan penting dong. Berperan penting dalam hidup kita. Lu ya. Oke, terus. Lu ya. Di umur kita sudah tidak muda ini. Ini terakhir, biar ada pelajaran dikit. Oh, bisa ngancam. Iya dong. Wait. Gua pakai stiker drop. Ini udah mau 1 jam kita mau latihan. Terakhir ya, di umur adik gua kasihan nunggu di luar. Iya, di umur kita yang sudah tidak tua ini, apa sih yang pengin lu harapin di musik? Lu pengin apa di musik? Raka orang termager nomor 1, gua kedua. Ya udah deh. Setelah lu laluin, lu besar, big. Lu 3. Oke. Apa sih yang lu harapin? Seberapa berpengaruh musik di hidup lo? Tanya standar, Nat. Enggak dong, itu gak standar sih. Buat gue musik is my life. Musik is my money. Minum lagi ya. Ada dikit sih. Ada. Wait, terakhir, wait. Di usia kita yang tidak muda ini, kita masih berperan di dunia entertain. Tipis banget. Entar dulu, tahir yuk. Ada air. Air mineral maksudnya. Seberapa penting musik buat lo terakhir? Iya, penting lah. Kenapa? Jelas. Kenapa? Bisa kenapa? Gak ada musik. Okay. Lo aja gak ada gitar di kamar lo. Ada, banyak. Oke. Sama ada bagi buat aja. Terakhir, seberapa penting musik di usia lo yang sudah tidak muda ini? Lumayan. Gue masih dengerin musik tiap hari. Musik lo? Enggak. Tapi maksudnya gue gak dengerin musik tiap hari. Lo dengerin apa sih? Rohani. Jangan dong. Raka, seberapa penting musik buat lo? Mukanya Raka udah kecut banget. Terakhir, seberapa penting musik buat lo? Ya, baik-baik aja. Baik-baik aja. Standar. Berarti itu ganti yang lain deh. Oke. Pertanyaan lainnya. Oke. Kureng. Tarik nafas dulu. Iya. Itu kebanyakan host gitu loh. Iya. Terlalu host. Terlalu normal. Oke. Terakhir. Mainstream. Improve. 2021. What's your fucking plan about your music? Pilih gaskin. Iya, apapun yang terjadi nanti kita bakalan rilis. Apapun itu, laku nggak laku, manggung nggak manggung,
Iya. Oh, iya dong. Dari kemarin juga gue nggak peduli laku. It's you, Baby Gaskin. What about you, Fiera? Fiera Tail. Yes, Fiera Tail. Bikin lagu banyak. Bikin lagu banyak. Ada tiga. Ada apa? Ada tiga. Kapan keluarnya? Serah kita. What about you? What about gua you? Lagi ditanya. Yeah. Siapa tau lu punya project? Kalau gue banyak banget. Gue ada project sama adik gue yang gas. Oke. Okay. Tinggal mau ngeluarin single 3. Cuman nunggu adik gue masih sibuk. Oke. Okay. Yeah. Terus sama Fiera mau ada single lagi. Yes, bagus lagi. Video clip karena gue udah ditodong Kevin buat rekaman, jadi gue tahu. Nice. Raka tahu mungkin tipis-tipis. Abis Kevin. Yes. Oke, okay. Rilisnya abis Kevin. Iya, lagu dia rilisnya abis Kevin. Lagu lu, berarti lagu lu rilis lah, lagunya Kevin. Yeah. Kevin itu Fiera bukan sih? Kevin itu Fiera lain deh. Oh, Fiera Tail ya. Iya, dia Fiera. Oke, berarti 2021 Fiera Tail punya single? Lu ngetok mic deh, itu kayak bunyi. 2021 Fiera Tail punya single? Iya, udah, amin aja. Lu juga punya single? Punya album. Lu punya album? Si Ona ketemu 3 orang mager, dia udah. Iya. Lu punya mini album. Sasa punya 3 anak. Gue punya satu anak. Lo kapan merit? Ada calonnya? Ada. Enggak tahu. Tapi lo enggak mau merit? Ada aja. Tapi mau merit? Enggak. Ya, jelas. Mau merit. Oke. Okay. Ini lo. Enggak kasihan ya. Lu, entar lu. Lu karek. Jelaskan apalagi kan? Entar enggak. Dia masih mending. Lu. Apa? 2021 lu itu kebuka. Enggak apa-apa. Ya, lu punya target merit enggak? Bagus sih. Oh, ini bisa. Kalau cowok mah santai. Oh, ini ya, bisa kan? Dibuka lah. Bisa. Eh, lu enggak jawab anjing. Oh iya, sorry. Lu 2021. Kita lagi di jalan tol ini. Gerak lo ini. 2021. Widih, biar orang kira kita goyang-goyang di luar lagi ngapain lagi. Ngapain? Apa sih? Ceweknya satu, cowoknya banyak. Enggak, taruh. Wait, 2021 punya target merit enggak? Enggak tahu, pengennya sih. Pengen tapi ada kepengen. Kenapa? Kenapa? Tenang dong, kayak Kevin sama Raka gak mau deh gue married. Gue sih sans. Soalnya nanti gak nyanyi lagi. Tapi si Widi pernah cerita sama gue, katanya lu takut ya kalau Widi hamil. Bukan iya. Nanti Fiera Tail jadi ya, hamil sih hamil aja. Iya, mereka bilang gitu, hamil-hamil aja, kerja-kerja aja lu. Jadi kan gue Taurus nih, zodiaknya Taurus. Taurus itu sukanya di rumah. Rumah siapa? Rumah siapa? Aduh. Rumah siapa coba? Sukanya apa? Kita di rumah sama suami, ngurus rumah, ngurus anak gitu, suaminya. Tau lu. Suaminya siapa? Gak tahu siapa kek, amin. Tapi 2021 ada with pikiran buat married? Mau. Oke, nah, guys, gue tutup ya, capek gue. Oke, okay. Nice to talk to you, the reunion, Widi. Anyway, thanks to you guys. Jadi kenapa lo gak mau pakai nama Kirim Insight, Nat? Gue, Katro. Katro, oke. Okay. Karena reunion mau kita branding buat bagus. Tapi bagusan Kim sih. Kalian pakainya apa? Sama ya. Enggak apa-apa. Jadi lebih bagus Kilms. Enggak, ya. Emang kalian pakai apa? Reunion. Kita Kilms. Oh, dari reunion ya udah. Enggak, kita enggak pakai. Udah. Oke. Ya, okay. Reunion bagus. Kita reunion tutup. Sign up. Ayo ngobrol lagi dong. Udah mau sejam kita malah dia. Atau enggak santai banget coba. Lu ada yang mau tahu enggak? Lu belum nanya. Intern dong. Iya. Lu harus gua mau kencing lagi. Ini mah bukan geng, ini mah host sama bintang. Makanya bahasa. Ada yang mau tahu enggak soal itu? Itu tadi di cut ya nanti ya bintang tamu sama host. Di cut berarti bintangnya. Ada enggak yang lu mau tahu tentang Widi? Apa sih? Ini cewek banget ya, guys. Apa? Halo, lu Sam? Enggak ada gue. Lu udah cukup? Aja. Lu? Nah, udah cukup. Iya sih, gue juga udah cukup sih, Wit. Udah kelebihan soalnya. Udah gitu loh. Apalagi mau lo ungkapkan ke orang di 2021 kan? Ya dong, biar pada tahu. Iya, 2020 ini pandemi. Ya, lu gue tutup cepetan. Yang gue inget dulu, Sansan, di rumah gue, kan gue masih ada kandang gede tuh yang bekas burung. Anjir, pernah ngewe sama Sansan? Bukan dong, udah banyak kata. Bukan, idiot. Iya, lo ada main. Bukan, enggak lagi. Belum. Dia ngeludah di kandang gue, di rumah. Kan ada kali ya. Ngeludah apa sih? Gue udah pulang kali ya? Ada ludah, pokoknya gue inget itu, San, lu inget kan? Emang kenapa sih? Gue inget aja sama sekarang. Itu gue inget sama sekarang, ludah. Oh, ini too much cut sih. Ini too much cut. Kental banget. Oh iya. Gue punya kemampuan itu. Jadi oh iya, lu memang punya. Gitu. Ya udah, itu aneh banget. Gitu. Iya. Kemanapun. Pokoknya gue bisa ada aiming. Jatuhnya di kandang gue. Oh ya udah yuk. Bye. Ya udah. See you guys soon. Thank you Widi, yeah. Raka, makasih buat semuanya. See you guys soon. Kita pasti ketemu terus. Pasti loh. Ketemu sih. See you. Yeah. Kita latihan ya. Wait, thank you. Raka, thank you. Yeah. Kok kalian dapat mic?
mic gue tadi diambil sih. Ini ya, ada ini tenang. Gue gak dikasih. Oh, oke, okay, that's it ya for today. Ada yang mau lengkapin 2021? Hey, God bless you all, man. Lagi. God bless you all. Dia mah gitu, nanya, ntar jawab lagi. Iya sih, nanya lagi. Udah yuk. Udah yuk. Udah yuk. Bye-bye, guys. Thank you. Bye. This is season 1. See you in season 2. Terima kasih budgetnya.